energi listrik saat ini digunakan terus-menerus oleh manusia. Manusia memakainya dengan gengsinya masing-masing. Energi suatu saat akan terkuras, bahkan habis tak tersisa. Lalu bagaimana nasib anak cucu kita? Panel surya hadir sebagai alternatif. Energi surya semakin banyak, energi terbarukan melalui radiasi terimanya di mana-mana siap tersedia, baik di kota maupun di desa. Energi dari sang surya tak ada emisi karbonnya, melimpah potensinya dan kompetitif harganya. Kau kan jadi tumpuan semua memasok listrik di Nusantara dalam transisi energi dunia.